Aduh, salah banget. Capek. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan yang ada di judul, aku bakal unboxing tabungan aku. Nah, kalau kalian udah lihat video aku yang ini adalah video cuplikan aku selama aku menabung di bulan Februari. Nah, jadi tabungan aku ini nih, aku menabungnya sesuai dengan tanggal, guys. Misalkan sekarang tanggal 1 aku nabung 1000, lalu kalau tanggal 2 2000, 3 3000 dan seterusnya. Nah, sebelumnya itu tuh aku udah nabung untuk bulan Maret. Cuma karena corona aku enggak terusin karena aku enggak dapat uang saku, guys. Jadi aku berhentiin dan video cuplikannya itu tuh udah kehapus, guys. Jadi aku enggak bakal upload video itu. Pokoknya tahu-tahu nanti aku bakal, kalau unboxing aku langsung aja aku bakal unboxing bareng-bareng semuanya. Jadi di sini tuh aku punya banyak tabungan dan di sini tuh tabungan aku dari kotak bekas kayak gini, guys. Ini dari bekas kokokran, ini bekas Maxstar. Terus ini untuk uang kericik ya. Dan ini untuk uang 2000 dari bekas susu kaleng ponakan aku. Terus ada juga yang ini. Bekas ini belum aku lem nih, dia masih kebuka. Ini bekas susu ponakan aku juga tapi yang kotakan. Ini bakal aku jadiin tabungan juga. Nah, jadi gitu, guys. Nah, buat kalian juga yang udah tonton video tadi yang aku cuplikan aku menabung itu, di situ aku jelasin kalau aku tuh bakal unboxing di bulan Februari. Maksudnya di bulan Lebaran, guys. Nah, karena sebenarnya itu niatku itu nabung supaya juga bisa untuk beli baju Lebaran. Cuma berhubung karena corona dan kita juga nggak boleh kemana-mana ya karena lockdown waktu kemarin, jadi uangnya aku belum sempat unboxing. Ini tabungannya belum aku sempat unboxing. Dan karena waktu mau Lebaran kemarin aku juga tuh ada UAS di kuliahan aku, jadi aku juga tuh sebenarnya belum sempat untuk buat video unboxing. Jadi lebih baik uangnya ini nggak aku beliin baju dan aku tabungin aja sampai, dan aku bakal buka sampai aku tuh punya waktu untuk buka tabungan ini, guys. Nah, maksudnya itu aku sampai punya waktu untuk tag video dan buka unboxing ini, karena aku kan udah janji ke kalian bakal videoin unboxing, bakal videoin saat aku unboxing, guys. Jadi saat ini aku udah mulai libur kuliah dan aku bakal unboxing tabungan aku. Cuma di sini tuh aku kan punya beberapa tabungan ya. Nah, yang baru penuh itu tabungan ini, guys. Ini tabungan sesuai tanggal. Nah, ini tabungan juga. Ini tabungan untuk uang receh, recehan gitu, 500-an kalau enggak 1000 koin. Nah, kalau ini untuk yang 2000, ini aku mulai nabung itu dari tanggal 25 Juni kemarin. Kalau 2000 kan gak seberapa berat ya, guys, setiap harinya 2000. Ntar gak kerasa tau-tau udah penuh. Jadi aku bakal buka unboxing, maksudnya aku bakal unboxing yang tabungan ini aja ya, guys, karena ini yang udah penuh. Oke, langsung aja kita mulai ke unboxingnya. Tapi sebelum kita mulai ke video unboxingnya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, untuk segera subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan setelah kalian klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke video unboxingnya. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok aku nabungnya pakai kotak? Karena di rumah aku tuh suka ada kotak bekas, dan aku tuh orangnya tuh suka aja gitu nabung pakai kotak kayak gini. Karena membuat semangat untuk menabung, karena kotaknya kan unik nih, berbeda dari yang lain. Sambil mengurangi sampah juga, jadi aku gunain lagi untuk celengan aku. Oke, langsung aja kita buka. Di sini aku, di sini tuh kan karena dibukanya dari atas, jadi di sini yang aku bolongin di bawah ini. Oke, kita buka aja. Di sini kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunting, guys. Aku takutnya kegunting uangnya juga. Bentar aku copot kertas belakangnya dulu. Di sini kayak ada keinginan aku sebenarnya untuk beli emas, cuma karena pasti bakal kurang, ini kurang tahu sih jumlahnya berapa. Aduh.
Oke, langsung aja kita buka, kita gunting, bismillah. Aku kok deg-degan, guys. Sebenarnya bisa dirobek, nggak usah pakai digunting. Tada, udah kelihatan, guys, uangnya. Nanti kita hitung bareng-bareng. Kita taruh di bawah aja ya, guys. Nah, setelah aku hitung-hitung, uang totalnya itu adalah 519.000, guys. Nah, itu adalah tabungan aku selama 1 bulan di bulan Februari kemarin. Dan aku itu nabungnya sesuai tanggal ya, guys, seperti yang aku bilang tadi. Jadi, supaya kita tuh nggak keberatan, tapi ya tetap aja keberatan kalau sudah tanggal 20 ke atas itu, karena kan nyesuaiin tanggal, tiap tanggal 20 nabung 20.000, 21 21.000, kayak gitu, guys, dan seterusnya. Nah, tapi buat kalian tetap harus semangat menabung. Kalau setidaknya kalau kalian nggak kuat untuk yang besar-besar, kalian bisa nabung per hari itu 2.000, guys. Nah, itu nggak kerasa, tahu-tahu pasti bakal banyak juga kok, guys. Semangat menabung. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk komen. Serta jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, lilynasdaa. Terima kasih. See you on next my video. Bye bye. Nah, kalau kalian lihat video cuplikanku selama menabung di bulan salah. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing tabungan aku sesuai dengan yang diadain.